lagi, aku mau lagi. Udah ada 6 bulan belum? Jadi garis matanya masih kayak stang motor. Oh, ini yang keberapa nih? Kapan ya? Ini yang ketiga ya. Oh, yang keempat. Yang keempat tahun depan. Tanggal 7 no Bapak no. Pijit dulu kali. Kamu tuh. Bohongin. Rutinitas yang saya lakukan setiap 6 bulan sekali di rumah potong rambut Kotang. Ini udah 83 tahun di bilangan kota, lodok di sini, dan dengan Bobby Cheese dan staffnya, kita yang paling spesial di sini ada rutinitas membersihkan kuping untuk bisa mendengarkan suara rakyat lebih jernih lagi. Tapi alhamdulillah tadi katanya bersih. Jadi 6 bulan terakhir dengarnya yang baik-baik semua dari rakyat Indonesia. Ini juga salah satu mendukung UKM 83 tahun, 4 generasi ya. Sudah, dan saya terima kasih sudah di servis dengan baik oleh para staff di sini. Mas Andi udah berapa kali ya potong rambut di sini sejak dulu? Sejak ini 5 kali. 5 kali. Tiap 6 bulan ya. 5 kali, jadi udah 3 tahun pas sebelum di DKI, di Balai Kota juga selalu balik ke sini. Terus kemarin dan 2 kali juga ke sini. Ya, terus tidak. Berarti aman. Berarti aman. Ya. Tapi sensasinya, Pak. Sensasinya cilatnya. Geli-geli enak. Sensasi bercukur ala Kotang.